sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian sudah dilakukan penahanan dalam proses gelar perkara, pemeriksaan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada. Kemudian saat ini kita sedang bersurat kepada pihak Rumah Sakit Bayangkara terkait dengan pemeriksaan psikologi. Ya, nanti hasil dari pemeriksaan psikologi nanti akan kami sampaikan. Pak, kabarnya tahapannya sudah itu. Kabarnya sudah dilepas, seperti Pak. Itu. Untuk kabarnya sudah dipulangkan, Pak? Saya belum tahu. Nanti kami koordinasi dengan si Antam. Tapi statusnya sudah tersangka. Ada perubahan ya, status, Pak? Status hukumnya? Enggak ada. Belum. Ada sudah tersangka terhadap wanita sudah ini, tersangka, sudah ditahan, rekan-rekan. Saat ini berproses menunggu klarifikasi dari psikologi. Jangan tambah, jangan kurang. Untuk pasal yang dijerat, Pak? Pasal 335 ayat 1, subsidiar 212 dan pasal 406 KUH pidana. Namun, kita tetap melakukan penyelidikan terkait si pelaku apakah masuk dalam kelompok tertentu, maka akan kami sampaikan berikutnya. Kami kan ke teroris. Saat ini bekerja sama dengan Densus 88, Pak? Iya, kita tetap bekerja sama, namun sampai saat ini kami belum menemukan. Tapi tetap kami akan menggali informasi-informasi terkait dengan apakah pelaku tersebut masuk dalam kelompok. Namun sampai saat ini belum ya. Ya, saya sampaikan sampai ini belum kami temukan. Namun kami tetap melakukan penyelidikan. Apabila ditemukan, maka mungkin akan kami koordinasikan dengan jaksa. Oke, Pak. Thank you.